Dia dah sampai. Wah, motor juga pak. Ha. Bukan kan mau buat konten sikit video. Ni lower arm Lower arm bus besar. Dua. Bus enjin dua. Ini exhauster. Bus dekat exhauster tu dua. Lalang nak buka ni, nak tukar ni. Aku terus sajalah beli dua barang ni, tukar sekali. Okey, jom kita tengok dekat bengkel. Kita nak ke bengkel lah tengok. Harga pun tak mahal. Ni pun dalam satu ni dalam 60. Ini 55 sebatang. Ni 20 lebih satu. Okey. Kita beli dan kita pergi bengkel. Lala aku beli barang spare part. Tukar dua dalam ni. Ya, bang. Ini harga total ni. Okay, jom. Sudah longgar nampak. Bus dah longgar. So kita ada beli yang baru lah tadi tu. Ni. So ni pun kita elok tukar lah. One set. Sebab dah lalang kita dah buka. Bus dah koyak tu. Dah pecah. Okay. Okey, aku dah sampai dekat kedai Mission Shop nak pump bus arm. Ah, sungai aku, asyik aku. Sungai ah. Ini juga ni siang ah. Oh. Ah, sudah. Pam-am. Nanti dia lagi angkat satu, dia baru bayar dia. Ya. Okey, kita dah siap pam bus arm. Kedai dia dekat sini. Ni toke dia. Kita akan buat satu lagi sebab dia kena buka sebelah-sebelah. Okey, alhamdulillah. Kita dah sampai ke workshop. Ni dia arm yang kita pergi press tadi tu. Yang pecah tu. Kita dah buka. Dia sebenarnya boleh je korang nak tinggal dekat workshop. Nanti dia akan uruskanlah semua ni kan. Tapi aku saja je nak follow, nak tengok dekat mana dia press apa semua ni. Dah tahu nanti kedai, okay, siapa-apa nak press apa senang lah kan. So inilah dia barang-barang yang dah siap tadi. Bus yang pecah tu. Ni jam mountain. Okey, sebab apa aku nak terangkan sikit, sebab apa dia kena buat sebelah-sebelah. Dia tak boleh buka sekali dua belah. Sebab ni
mountain engine ni kalau dia buka dua-dua belah, jadi enjin ni dia akan jatuh ataupun akan sengit. So susah dia nak buat kerja untuk pemasangan dia kan. Jadi dia akan pasang, dia akan buka satu-satu lah, buka ni semua. So pasang balik, dah siap sini, baru dia buat belah sana pula. Ni adalah prosedur-prosedur nak buat bush-bush yang dah bocor, dah koyak. Ni bush yang kat dalam tadi, lubang dia dah besar. So kedudukan dia, dia kat dalam tu, dalam ni tarik dari batang lah. Dan yang paling penting ni lah dia. Kita tukar ni, alang-alang dah buka tu, tukar ni. Kalau dia tak goyang lah. Lepas ni suspension tune lah. Ok, kita tunggu tengok macam mana video seterusnya pemasangan. Okey, belah kiri dah siap, complete, semua baru, dry shaft getah pun tukar baru, dah licking pecah. Okey, nak pergi pump belah kanan pula. Okey, kita dah sampai di machine shop ni lah, kita nak pump satu lagi boost yang belah kanannya. Okay, kita nak pump bus yang satu lagi ni. Haa, dua pecah. Okay, dah siap. Sementara pergi pump bus tadi, belah kiri punya masalah dah settle. Haa, alhamdulillah. Jom kita tengok belah kanan pula. Okay, belah kanan dalam proses pemasangan. Bus dah siap masuk dah. Bus baru, pump. Okay, kita tinggalkan pump yang kita buat kerja. Nanti dah siap, sambung balik video. Exoboring. Ya, kita tukar exoboring ni. Function dia kalau kita corner kanan, yang kiri tu dia tahan bagi ketat. Ni nama dia exoboring. Kereta dah melebihi 10 tahun, macam inilah, kena check lah. Dia mesti akan rosak dekat bush, bush mesti akan koyak. Dan bush-bush lain lah. Okay, alhamdulillah harga dia pun tak mahal sangat. Satu bush tu dalam RM55. Upah tadi, upah pergi pump tadi untuk dua bush tu, bush arm yang besar dalam tu, dua bush pump RM18 je. Okay, alhamdulillah dah siap. Masuk tayar. Kita masuk tayar. Maka siaplah projek untuk hari ini. Tiga barang untuk bagi suspension Alphard terbaik lah. Lepas ni kita buat macam kereta baru lah. Okay, last sekali aku akan tukar minyak gearbox lah. Dah lalang aku buat sekali lah semua.
Lebih kurang dalam berapa ribu lah, 2-3 ribu je. Baki dalam 2-3 ribu, aku tukar semua lah. Dia maksimum 25 ribu. Okey, 25 ribu, kita aku buat 25 ribu ya. 25 ribu tukar baru. 25 ribu tukar senang. Minyak pun tak mahal mana lah pun, dalam 90 lebih je, 4 liter. Jadi dia bawa tahan. Merah. Merah. Enam-enam lah, satu botol lah untuk gearbox lah. Betul. Okey, terima kasih semua. Selamat menonton. Kepada yang baru tengok channel aku, selamat menonton. Dan jangan lupa subscribe, komen dan like. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.